Pemirsa, Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ustadz Mairijani resmi dilantik pengurus pusat secara virtual untuk periode 1443 hingga 1446 Hijriah. Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah. Beginilah proses pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Regional 9 Kalimantan Otoritas Jasa Keuangan, Kilometer 9 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Banjar, Senin 13 Desember 2021. Pelantikan ini dipimpin Ketua 3 Pengurus Pusat MES, Firdaus Zainani, secara virtual, yang juga didampingi Pengurus Sekretariat Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Pimgi Nugraha. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami melantik saudara-saudara sebagai Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Selatan. Total ada 88 pengurus yang dilantik, diketuai Ustadz Haji Mairijani untuk periode 1443 hingga 1446 Hijriah. Ada sejumlah program yang siap digalakkan, termasuk upaya membangkitkan bersama perekonomian umat seperti lewat sarana pinjaman berbasis syariah. Selama ini kan banyak di antara masyarakat, khususnya masyarakat jamaah masjid, yang mereka dari sisi spiritual mungkin ya alhamdulillah bagus, tetapi dari sisi ekonomi belum mendapatkan perhatian. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang bisa kita upayakan, mudah-mudahan mereka bisa kita angkat lah ekonomi. Hadirnya pengurus baru masyarakat ekonomi syariah di Kalsel ini turut disambut dukungan dari OJK yang berharap bisa terus bekerja sama dalam mengantarkan perluasan pengenalan dan implementasi ekonomi syariah. Jadi memang kerjasama kita ya Pak, akan banyak nanti melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau nanti dari sisi Bank Indonesia ada produk halalnya ya Pak, produk halalnya. Tapi kalau dari OJK lebih kepada keuangan syariahnya. Jadi kita sama-sama mengedukasi dan membuka peluang mengenai perekonomian syariah dari berbagai aspek. Di kesempatan ini juga dihadiri perwakilan Gubernur Kalsel, yakni Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Adi Santoso. Acara turut dirangkai dengan seminar perkembangan finansial teknologi dalam aspek pembiayaan syariah bersama pemateri dari OJK dan Ketua Dewan Pakar MES Kalsel yang diikuti 500 lebih peserta melalui daring. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.